Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Nur Fatih Fatiha binti Azlan berserta dengan dua lagi ahli kumpulan saya iaitu Nurul Izzah binti Ahmad Suhaimi dan Wan Habibah binti Wan Hassan akan membentangkan tentang model kurikulum dan pelaksanaan kurikulum di Malaysia. Baiklah, yang pertama kita akan bergerak kepada definisi kurikulum. Kurikulum bermaksud sebagai segala matlamat pembelajaran yang dirancangkan dan ianya meliputi pengalaman-pengalaman, kaedah-kaedah mengajar, bahan-bahan pengajaran dan teknik-teknik penilaian yang dirancangkan. Hal ini adalah berdasarkan pendapat Thomas, Sands dan Brubaker pada tahun 1968. Ini bermaksud bahawa kurikulum mengandungi dua bidang yang digunakan dalam pendidikan. Bidang-bidang ini adalah kandungan dan aktiviti. Dan ianya berfungsi untuk mencapai objektif-objektif pembelajaran. Maksudnya dalam bidang kurikulum ni terdapat dua, iaitu isi kandungan kurikulum tersebut dan aktiviti yang akan diisi dalam kurikulum tersebut. Seterusnya, seperti yang diketahui oleh umum, selepas kemerdekaan, kurikulum lama sekolah rendah telah dilaksanakan di Malaysia. Kemudian, kurikulum tersebut telah ditransformasikan kepada KBSR iaitu kurikulum baru sekolah rendah. Pelaksanaan KBSR adalah susulan daripada perubahan yang dilakukan oleh laporan jawatan kuasa kabinet mengenai pelaksanaan dasar pelajaran yang dikeluarkan pada tahun 1979. Dan pada tahun 1993, kurikulum baru sekolah rendah telah ditukarkan kepada nama yang baru iaitu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Namun, isi kandungan dan sukatannya adalah tetap sama. Penekanan KBSR ke atas pengajaran yang berpusatkan kepada murid, kepelbagaian aktiviti serta penglibatan semua murid dalam aktiviti berkenaan telah menghasilkan murid-murid yang lebih berminat kepada pembelajaran. Namun, beberapa prinsip KBSR tidak dilaksanakan dengan berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang mengakibatkan kesepaduan pengetahuan, kemahiran dan nilai tidak tercapai sepenuhnya melalui proses PDP di bilik darjah. Oleh yang demikian, kurikulum ini telah ditambah baik demi menjana pendidikan yang lebih efektif yang dinamakan sebagai KSSR. Seterusnya, KSSR atau dikenali juga sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah. KSSR ini telah melalui proses transformasi yang mana sebelumnya kurikulum ini ditubuhkan, ia dinamakan sebagai KBSR. KSSR telah dilaksanakan secara berperingkat dengan dimulai dari darjah 1 sejak tahun 2011 lagi. KSSR ini telah dikubal berdasarkan standard kandungan dan standard pembelajaran yang berada di Malaysia. Standard kandungan merupakan pernyataan yang spesifik tentang perkara yang perlu murid ketahui dan lakukan dalam suatu tempoh persekolahan, merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Seterusnya, model-model kurikulum. Terdapat tiga model kurikulum yang akan diterangkan dalam pembentangan ini, iaitu yang pertama model Ralph Taylor pada 1949, model Hilda Tabar pada 1962 dan model Stenhouse pada 1975, di mana model Ralph Taylor dan model Hilda Tabar ini lebih berfokuskan kepada objektif, manakala model Stenhouse lebih berfokuskan kepada proses. Seterusnya, pembentangan akan disambung oleh Nur Fatih Fatihah. Baiklah, beralih kepada model kurikulum Taylor. Model ini telah diasaskan oleh Ralph Taylor pada tahun 1949. Menurut beliau, kurikulum adalah setiap pembelajaran yang diarah, dirancang dan dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk mencapai matlamat pendidikan yang telah ditentukan. Model yang diasaskan oleh beliau ini adalah berorientasikan ENSEM, iaitu hasil pembelajaran ataupun objektif pembelajaran ENS hendaklah ditentukan dahulu sebelum kaedah pengajaran MINS dirancang. Maksudnya, sebelum seorang guru merancang ataupun merangka kaedah pengajaran, objektif pembelajaran hendaklah dianalisis terlebih dahulu. Selain itu, beliau juga menegaskan bahawa penggunaan objektif dalam perkembangan kurikulum dan pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai sesuatu tujuan. Hal ini adalah kerana sebelum kita melakukan sesuatu, kita hendaklah mencipta visi, misi dan objektif terlebih dahulu agar ianya dapat menyokong setiap usaha kita dalam merealisasikan matlamat tersebut. Tambahan daripada itu, beliau juga berpendapat bahawa tujuan sebenar pendidikan adalah untuk membawa perubahan dalam tingkah laku pelajar. Sehubungan dengan itu,
Model kurikulum Tyler yang diasaskan pada 1949 ini adalah berpaksikan kepada empat persoalan dasar, iaitu yang pertama, apa tujuan pendidikan yang perlu dicapai? Yang kedua, apa pengalaman pendidikan yang boleh diberi supaya tujuan tersebut dapat dicapai? Yang ketiga, macam mana pengalaman pendidikan dapat diorganisasikan secara efektif? Dan soalan yang terakhir adalah macam mana keberkesanan pengalaman pembelajaran dapat dinilai? Oleh yang demikian, hasil daripada prinsip asas ini, peranan ahli kurikulum dan guru bertukar menjadi ahli sains, yang mana dalam penggunaan kaedah Tyler ini, guru perlu untuk mewujudkan hipotesis yang berkait secara langsung dengan hasil pembelajaran yang dihajati untuk pelajarnya. Hal ini bermaksud sebelum guru merangka mencipta kaedah penyampaian pembelajaran harian, guru hendaklah mewujudkan ataupun menganalisis hipotesis-hipotesis yang berkaitan dengan pelajar bagi membantu dalam penyediaan kaedah pengajaran. Hal ini demikian kerana terdapat kanak-kanak yang gaya pembelajarannya lebih kepada visual, iaitu lebih suka akan nota yang berwarna-warni, manakala ada juga yang terdapat pelajar lebih suka akan kaedah pengajaran berkonsepkan permainan. Oleh yang demikian, daripada sini, guru dapat merangka kaedah pengajaran sejajar dengan hipotesis yang telah diwujudkan dan dianalisis. Seterusnya, terdapat empat komponen utama dalam model kurikulum Tyler, iaitu komponen objektif, kandungan, pengurusan dan penilaian. Setiap komponen ini adalah selaras dengan soalan pendidikan yang telah diutarakan oleh Ralph Tyler. Baiklah, yang pertama, komponen objektif. Ianya selaras dengan soalan pendidikan, apa tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh institusi pendidikan, contohnya sekolah ataupun universiti. Tujuan pendidikan di sini merujuk kepada objektif atau hasil pembelajaran itu sendiri. Dan ianya berdasarkan kepada keperluan murid, contohnya sama ada murid lemah, terdapat masalah pembelajaran, ataupun murid sederhana, ataupun murid yang cemerlang. Objektif juga adalah berdasarkan kepada bidang pembelajaran atau kursus, contohnya bidang bahasa mahupun bidang sains dan matematik. Dan objektif juga berdasarkan kepada keperluan masyarakat, contohnya pasaran pekerjaan, memupuk semangat patriotisme mahupun memupuk semangat perpaduan. Komponen yang kedua adalah komponen kandungan. Hal ini selaras dengan soalan, apa pengalaman pendidikan yang boleh dibekalkan atau disediakan bagi mencapai tujuan pendidikan tersebut? Pengalaman pendidikan seharusnya bersifat spesifik dan bersifat eksplisit. Eksplisit di sini bermaksud terang, jelas dan nyata. Selain itu, pengalaman juga boleh diukur dan berdasarkan falsafah pendidikan, misalnya falsafah pendidikan kebangsaan mahupun falsafah pendidikan guru. Dan yang terakhir, pengalaman pendidikan seharusnya berdasarkan pengetahuan sedia ada murid. Daripada sini, guru akan membantu dalam percambahan ilmu sedia ada murid. Komponen yang seterusnya adalah pengurusan. Hal ini selaras dengan soalan pendidikan, macam mana pengalaman pendidikan yang telah dikenal pasti diurus dengan berkesan. Hal ini melibatkan pemilihan isi kandungan dan pengalaman pembelajaran, iaitu aktiviti yang sejajar dengan tujuan pendidikan. Komponen terakhir adalah komponen penilaian. Hal ini sejajar dengan soalan pendidikan, macam mana pencapaian objektif dapat ditentukan. Oleh hal yang demikian, pertimbangan ini diberikan kepada penilaian berbentuk formatif dan sumatif. Penilaian berbentuk formatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir setiap subtopik, manakala penilaian sumatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir penggal ataupun tahun, contohnya peperiksaan akhir tahun. Yang kedua, pertimbangan juga diberikan kepada model penilaian yang digunakan. Sebagai contoh, model CIPP, iaitu Content, Input, Process dan Product. Dan yang terakhir, pertimbangan juga diberikan kepada jenis instrumen untuk mengutip data, contohnya temubual, ujian mahupun tinjauan.
Kekuatan yang pertama adalah sistematik dalam mengurus pengajaran dan pembelajaran. Hal ini kerana penetapan objektif sebelum sesuatu kaedah pengajaran yang dirancang memberikan gambaran yang jelas kepada guru-guru tentang hasil yang diharapkan dapat dikecapi oleh murid-murid pada akhir sesi pengajaran. Yang kedua, logik dan mudah dipraktikan. Yang ketiga, pelajar dapat berinteraksi dengan persekitaran luaran oleh kerana model ini amat mementingkan kepada penglibatan dan pengalaman yang aktif daripada para pelajar. Yang keempat, berorientasikan penilaian untuk keberkesanan pembelajaran, contohnya penilaian sumatif dan penilaian formatif. Dan yang terakhir, menentukan hala tuju organisasi daripada penetapan objektif dan matlamat yang dilakukan sebelum sesuatu kaedah pengajaran dilaksanakan ataupun dirancang. Kelemahan yang seterusnya, kelemahan yang pertama, terlalu tertakluk kepada objektif. Hal ini telah mengehadkan kreativiti para guru oleh kerana mereka terlalu terikat kepada objektif. Yang kedua, terlalu linear. Dan yang ketiga, terdedah kepada unsur-unsur politik oleh kerana sifat model kurikulum ini yang terbuka. Dan yang keempat, terlalu terikat dengan mata pelajaran dan peperiksaan. Hal ini telah menyebabkan sahsiah dan tingkah laku murid diketepikan. Seterusnya, yang terakhir adalah implikasi model Ralph Tyler 1949 kepada pendidikan masa kini. Terdapat dua implikasi yang telah dikenal pasti oleh saya, iaitu melahirkan murid yang berdaya saing dan hala tuju pendidikan dapat dibentuk dengan jelas. Baiklah, implikasi yang pertama, melahirkan murid yang berdaya saing. Pendidikan di Malaysia memberikan penekanan terhadap penilaian untuk menganalisis ketercapaian objektif melalui penilaian sumatif dan formatif. Hal ini adalah berdasarkan model kurikulum Ralph Tyler yang amat memberi penekanan terhadap penilaian. Makanya, hal ini telah menyebabkan murid-murid zaman kini semuanya amat berdaya saing dan semuanya berlumba-lumba untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang dalam penilaian mahupun peperiksaan. Dan implikasi yang kedua adalah hala tuju pendidikan dapat dibentuk dengan jelas. Seperti yang diketahui, model Ralph Tyler adalah merupakan model kurikulum yang amat memberi penekanan terhadap objektif dan matlamat sebelum memulakan sesuatu perancangan pembelajaran. Oleh itu, model ini telah menjadi kayu ukur terhadap wujudnya rancangan pengajaran harian, iaitu RPH, bagi guru-guru untuk menilai objektif serta hipotesis yang sesuai sebelum merangka kaedah pengajaran yang berkesan bagi murid-murid. Oleh yang demikian, model Ralph Tyler ini telah memberi impak ataupun implikasi yang positif kepada pendidikan masa kini. Seterusnya, pembentangan akan diteruskan lagi oleh Wan Habibah binti Wan Hassan. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, saya akan menerangkan sedikit tentang model kurikulum Hilda Tabar, di mana model kurikulum ini diperkenalkan sendiri oleh Hilda Tabar pada tahun 1962. Sebelum itu, marilah kita mengenal sedikit tentang biodata beliau. Baiklah, Tabar lahir di desa kecil Korostek, Estonia. Hilda Tabar telah memulakan pendidikannya di sekolah paroki Kanepi. Beliau kemudian belajar di Wallace Girls Grammar School dan mendapat gelaran sarjana dalam bahasa Inggeris dan falsafah di Universiti Tartu. Kemudian beliau menyambung pelajaran master degree di Paramount College Pennsylvania pada tahun 1927, dan pada tahun 1932 beliau telah mendapat PhD di Teacher College yang terletak di Columbia University. Seterusnya, model Hilda Tabar. Pengenalan model kurikulum Hilda Tabar pada tahun 1962. Model ini mengutamakan penyusunan bahan-bahan pengajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran atau dikenal juga sebagai PDP. Model ini merupakan model objektif yang menggunakan pendekatan grassroots, iaitu guru, iaitu perancangan pengajaran mesti direka bentuk oleh guru itu sendiri. Juga dikenali sebagai model pembangunan konsep dan mengutamakan penyusunan bahan-bahan pengajaran dalam proses PDP. Malah, model Hilda Tabar ini juga menekankan penyusunan bahan-bahan pengajaran dalam sesuatu sistem yang sesuai yang dapat meningkatkan kemahiran belajar itu sendiri. Malah, ia juga menerangkan bahawa seseorang pelajar melakukan operasi kognitif ke atas bahan pengajaran dan merupakan kaedah yang berkesan untuk mengajar kandungan kurikulum dalam bentuk generalisasi dan diskriminasi. Di mana generalisasi bermaksud kesimpulan umum tentang sesuatu yang dibuat tanpa berdasarkan bukti yang lengkap. Manakala diskriminasi pula bermaksud perlakuan membeza-bezakan sesuatu hal. Seterusnya, kita pergi pula kepada objektif
modern curriculum Herdatabank. Dan ini menekankan objektif sebagai platform untuk aktiviti di sekolah, iaitu kurikulum. Ia juga menekankan proses pemikiran yang induktif dalam pengajaran dan pembelajaran. Malah ia juga menitik beratkan pengembangan kurikulum sebagai satu proses perbaikan dan penyempurnaan kurikulum. Model ini berfokuskan pada inovasi dan kreativiti guru itu sendiri. Kandungan model kurikulum tabar, di mana model ini mengandungi empat kandungan. Yang pertama ialah pembentukan konsep. Pembentukan konsep ialah menyenaraikan data sesuatu konsep, mengumpul dan mengkategorikan data mengikut persamaan dan menyusun kategori data mengikut kepentingan. Yang kedua ialah menginterpretasi data, di mana dengan membuat diskriminasi antara data dalam kategori yang berlainan, membuat pengasingan antara hubungan kait kesan dan akibat, dan membuat rumusan atau inference daripada pemerhatian guru. Kandungan seterusnya ialah pengaplikasian prinsip dengan menganalisis sesuatu masalah dan meramal penyelesaian masalah tersebut. Yang terakhir ialah interpretasi perasaan, sikap dan nilai. Seterusnya ialah langkah pembentukan model kurikulum tabar. Model kurikulum ini mengandungi 5 langkah. Yang pertama ialah menghasilkan unit kecil melalui langkah. Yang pertama, diagnosis setiap peluang pelajar. Iaitu merupakan langkah yang penting bagi tabar. Menitik beratkan dan mengenal pasti keperluan pelajar sebagai permulaan dalam mengembangkan kurikulum. Yang kedua ialah pembentukan objektif pembelajaran. Iaitu selepas mengenal pasti keperluan yang diambil perhatian, objektif untuk kurikulum perlu dibentuk. Tabar pendapat bahawa hakikat tujuan akan menentukan jenis pelajaran yang perlu untuk diikuti. Oleh itu, pembentukan objektif perlu jelas dan komprehensif. Yang ketiga ialah pemilihan kandungan, di mana secara umumnya pemilihan isi kurikulum adalah berasaskan kepada tujuan yang harus dicapai yang telah ditetapkan pada langkah kedua. Walau bagaimanapun, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan seperti kesahan dan kesesuaian kepada pelajar tersebut. Keempat ialah pengurusan kandungan, di mana ia mengurus dan menyusun dengan urutan yang betul sehingga jelas melihat kepada arah tujuan sesuatu kurikulum itu dirancang. Dan perancangan kurikulum tidak hanya memilih isi kandungan, tetapi mesti mengaturnya secara tersusun dengan mengambil kira kematangan pelajar, pencapaian pelajar dan minat pelajar tersebut. Yang kelima ialah pemilihan pengalaman pendidik. Ini adalah penting kerana isi kandungan mesti disampaikan kepada pelajar dan isi kandungan perlu menarik perhatian pelajar. Kaedah pengajaran guru mestilah melibatkan pelajar dengan isi kandungan itu tersebut. Pengetahuan dan pengalaman ini harus ada kaitan dengan topik yang akan diajar oleh guru. Yang seterusnya ialah pengurusan pengalaman pembelajaran, iaitu guru mestilah menentukan bagaimana untuk menyesuaikan pengalaman-pengalaman belajar yang telah ditentukan itu ke dalam aktiviti pembelajaran. Akhir sekali ialah penilaian, di mana pada peringkat terakhir pengujian ini perlu dilakukan untuk melihat kesesuaian antara isi pengalaman pelajar dan cara belajar. Guru perlu lebih kreatif dalam membentuk alat penguji dalam menilai aktiviti yang dijalankan. Langkah pembentukan model kurikulum tabar yang kedua ialah mencuba unit yang dihasilkan, iaitu unit yang sudah dihasilkan pada langkah yang pertama harus diuji pada pelbagai situasi dan keadaan pelajar tersebut. Pengujian perlu bagi memperoleh data dalam rangka menentukan kesahan dan kebolehpercayaan kepada penggunaannya. Langkah yang ketiga ialah menyemak semula pelajaran dan membuat penambahbaikan. Langkah ini penting bagi melihat kekuatan dan kelemahan sesuatu aktiviti yang dijalankan. Seterusnya, akan dipertingkatkan mutu pada masa yang akan datang. Langkah yang keempat ialah menilai skop dan urutan program, di mana perkembangan kegiatan yang berdasarkan pada pertanyaan-pertanyaan yang telah wujud akan mewujudkan keseimbangan dan membantu pelajar dalam menilai skop sesuatu program. Langkah yang kelima ialah mengguna dan menyebarkan hasil pembelajaran tersebut. Kurikulum yang siap didokumentkan akan diterapkan dan disebarkan ke seluruh daerah dan sekolah. Permasalahan yang timbul akan direkodkan dan akan diberi penyelesaian di kemudian. Oleh itu, proses di lapangan nyata perlu diambil kira seperti aspek-aspek penerapan kurikulum, pengembangan kurikulum realiti dan pelaksanaannya, iaitu mengandungkan pengujian terlebih dahulu oleh orang yang profesional. Seterusnya, kita lihat kepada kekuatan dan kelemahan model kurikulum tabar. Antara kekuatan model kurikulum tabar ialah kurikulum dan pengajaran saling berkait rapat dan tidak wujud secara berasingan, memberi peranan yang lebih besar kepada guru dalam pelaksanaan kurikulum dalam pemaju dan menjayakan matlamat kurikulum, kerana model kurikulum tabar ini sepenuhnya menggunakan usaha guru. Seterusnya, menggunakan kaedah induktif untuk mewujudkan suasana fleksibel apabila tidak terikat dengan pihak atasan.
dan ia juga mampu meningkatkan pemikiran secara produktif dan kreatif kepada pelajar. Akhirnya, antara kekuatan model kurikulum tambah ialah memberi kepentingan kepada adjektif dalam usaha untuk mewujudkan tujuan untuk memutuskan perkara yang perlu. Kelemahan model kurikulum tambah pula ialah proses pelaksanaan yang mengambil masa dan memakan masa yang lama kerana ia memerlukan beberapa langkah yang teratur dan sistematik untuk menjayakan model kurikulum tersebut. Seterusnya, ia bergantung kepada guru sepenuhnya. Pelajar hanya perlu menunggu arahan daripada guru dan kreativiti pelajar tidak akan berkembang. Akhir sekali ialah implikasi model tabar kepada pendidikan masa kini. Saya membahagikan implikasi model tabar kepada dua bahagian, iaitu kebaikan dan keburukan, positif dan negatif. Antara implikasi positifnya, ia dapat melahirkan pada pendidik yang mempunyai daya pemikiran yang kreatif dan inovatif dalam pengajaran. Kerana model kurikulum tabar ini kebanyakannya lebih banyak memerlukan dan menggunakan guru dalam model kurikulum ini. Malah murid akan lebih faham tentang pelajaran tersebut kerana ini senang untuk difahami dan menyeronokkan. Walaupun kurikulum tersebut mengambil masa yang agak lama untuk menjayakannya, namun langkah yang sistematik dan teratur dapat memberi kesan yang besar dan dalam terhadap pendidikan. Implikasi yang negatif pula ialah tiada pelibatan pelajar dalam penyelesaian masalah PDP. Ini kerana guru memainkan peranan yang sepenuhnya dalam model ini. Justeru, daya pemikiran dan pandangan murid tidak akan berkembang kerana hanya dijadikan sebagai pendiri model, sebagaimana yang kita lihat kepada kelemahan model tabar sebelumnya, bahawa model kurikulum ini akan dilaksanakan dan dijalankan apabila guru telah memberi arahan kepada pelajar tersebut. Seterusnya, pembentangan akan disambung oleh Nurul Izzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya akan menyambung pembentangan Wan Habibah sebentar tadi, dan pada kali ini saya akan menerangkan mengenai model Stenhouse 1975. Baiklah, seperti mana yang telah diperkatakan oleh Stenhouse, iaitu kurikulum adalah suatu bentuk spesifikasi mengenai amalan pengajaran. Sedikit penerangan mengenai model Stenhouse. Ia telah diasaskan oleh Lawrence Stenhouse pada tahun 1975, dan kerana itulah ia digelarkan sebagai model Stenhouse. Model ini merupakan model proses kurikulum dan ia amat berbeza dengan model yang telah dibentangkan oleh rakan saya yang sebentar tadi, iaitu model Hilda Tabar dan model Ralph Tyler, iaitu lebih kepada objektif kurikulum. Model ini juga membentuk spesifikasi kurikulum dan proses pendidikan, bukan bermula dengan hasil berbentuk objektif. Seterusnya, model ini menekankan kemungkinan pembentukan prinsip prosedur untuk pemilihan kandungan kurikulum dan justifikasinya. Dan yang terakhir, menurut Stenhouse, kurikulum merupakan perantaraan untuk murid belajar secara menyeluruh. Oleh itu, guru amat memainkan peranan yang penting untuk kemajuan seseorang murid tersebut. Seterusnya, kita masuk pula kepada fokus model Stenhouse dalam kurikulum. Okey, baiklah. Model Stenhouse telah memfokuskan kepada 7 perkara ini, iaitu yang pertama mengenai aktiviti murid, yang membawa maksud setiap aktiviti yang dijalankan oleh murid amat difokuskan dalam model Stenhouse. Apa yang murid lakukan ketika PDP berjalan, PDP dijalankan, dan yang kedua, aktiviti dan peranan guru. Ini membawa maksud setiap aktiviti dan peranan guru amat diperlukan untuk menghasilkan suatu pembelajaran yang berkesan kepada murid. Yang ketiga, peranan pelajar membuat keputusan. Ini bermakna model Stenhouse lebih berpusatkan kepada murid, yang mana amat mementingkan bahawa setiap pelajar wajar untuk mereka membuat keputusan masing-masing. Yang seterusnya, lebih mempunyai keadaan individu. Dan seterusnya, pelajar memberikan respon yang terbaik. Ini bermakna model Stenhouse telah membuat andaian bahawa setiap pembelajaran yang dilaksanakan, murid harus memberikan respon yang terbaik agar mengetahui tahap kefahaman mereka. Seterusnya, cara atau kaedah dan tiada kesudahan. Ini membawa maksud bahawa setiap yang dilakukan yang memberi manfaat kepada pelajar seharusnya dilaksanakan secara berterusan untuk mendapat manfaat kepada pelajar dan guru. Dan yang terakhir, keadaan pembelajaran. Baiklah, di sini saya dapat simpulkan bahawa fokus model Stenhouse kepada aktiviti murid, aktiviti dan peranan guru, peranan pelajar membuat keputusan, lebih mempunyai keadaan individu, pelajar memberikan respon yang terbaik, cara atau kaedah dan tiada kesudahan, dan keadaan pembelajaran. Baiklah, yang seterusnya, prinsip-prinsip model Stenhouse 1975
Di sini saya ingin nyatakan empat prinsip yang akan digunakan, iaitu yang pertama ialah pemilihan kandungan yang ingin diajar. Maksudnya, seseorang guru itu perlulah mengetahui apa yang ingin diajarkan kepada muridnya pada suatu masa. Yang kedua, pemilihan strategi mengajar. Seorang guru juga perlulah memilih cara mengajar atau strategi mengajar dan bersesuaian kepada murid tersebut. Contohnya, seseorang guru itu boleh melakukan aktiviti seperti permainan, gallery walk dalam pembelajaran supaya pembelajaran akan menjadi fun learning dan menyeronokkan. Yang ketiga, pelaksanaan kurikulum dalam konteks sekolah, murid dan persekitaran yang berbeza. Jadi, sebagai seorang guru, ini merupakan peranan yang penting supaya murid dapat memahami apa yang diajar dan bersesuaian, kurikulum tersebut bersesuaian mengikut persekitaran sekolah, mengikut murid yang ingin diajar. Dan yang terakhir yang keempat, membuat keputusan mengenai urutan kandungan yang bakal diajar. Sebagaimana seorang guru itu perlulah mematuhi turutan ataupun menetapkan urutan kandungan yang ingin diajar kepada murid supaya murid dapat lebih memahami dengan mendalam. Sebagai contoh, jika seseorang guru itu hendak mengajar muridnya membaca, seeloknya terlebih dahulu guru tersebut hendaklah mengajar murid tersebut mengeja terlebih dahulu, kerana ini akan membuatkan murid tersebut akan dapat membaca dengan lebih baik. Jadi di sini empat-empat prinsip ini merupakan prinsip model Stenhouse. Seterusnya, kita masuk pula kepada pembentukan kurikulum mengikut model Stenhouse. Ia terdapat tiga langkah, iaitu yang pertama dalam perancangan kurikulum, yang kedua pembelajaran empirikal, yang ketiga pembelajaran proses. Bagi perancangan kurikulum, guru hendaklah menentukan bahan pengajaran, prinsip yang dipraktikkan dalam kaedah atau teknik PDP, dan guru juga perlu mengetahui kriteria kekuatan dan kelemahan seseorang murid. Serta guru juga perlu melakukan atau membuat satu prinsip dalam membuat urutan bahan pengajaran. Bagi pembelajaran empirikal pula, guru perlulah menentukan sukatan pelajaran yang ingin dipelajari oleh seseorang murid dan mengetahui cara menilai pencapaian seorang murid. Yang kedua, guru juga hendaklah melihat kesesuaian kurikulum dalam konteks sekolah dan persekitaran. Seterusnya, bagi pembelajaran proses pula, guru hendaklah memilih isi kandungan dari segi kriteria tanpa bergantung kepada objektif. Guru juga perlu merancang aktiviti yang melibatkan murid secara aktif dalam PDP untuk mengelakkan terdapat murid yang ketinggalan atau murid yang pasif. Dan yang terakhir, guru amat berperanan dalam pembelajaran bagi menghasilkan murid yang berjaya dalam bidang kurikulum. Baiklah, yang seterusnya, kebaikan dan kelemahan model proses Stenhouse. Kebaikan model proses Stenhouse yang pertama, menekankan peranan yang aktif bagi murid dan guru. Ini bermakna model Stenhouse seperti yang kita tahu amat menekankan peranan guru dan murid dalam situasi pembelajaran. Yang kedua, menekankan kemahiran belajar. Yang mana di sini pula membawa maksud apabila model Stenhouse ini dipraktikkan, guru akan meningkatkan kemahiran pembelajaran bagi seorang murid dan kemahiran murid juga akan bertambah. Dan yang ketiga, beberapa aktiviti penting ditekankan dalam kehidupan. Ini bermaksud setiap apa yang diajarkan atau kurikulum yang diajarkan amat penting dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan seseorang pelajar. Kelemahan model Stenhouse pula ialah yang pertama, mengabaikan pertimbangan kandungan yang sesuai. Ini berlaku apabila terdapat kandungan yang tidak sesuai mengikut konteks persekitaran sekolah, murid tersebut. Dan yang kedua, susah mengaplikasikan pendekatan ini pada sesetengah bidang. Baiklah, menjadi persoalan kita semua, apakah implikasi model Stenhouse pada pendidikan masa kini? Yang pertama, menjadikan pembelajaran berpusatkan pelajar. Yang mana ini menjadikan pelajar lebih aktif dalam pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan dan membuatkan mereka sedar akan tujuan mereka mempelajari sesuatu perkara tersebut. Yang kedua, model Stenhouse juga memberi kesan kepada pendidikan zaman kini yang mana ia menjadikan pembelajaran menjadi lebih efektif. Iaitu ini kerana Stenhouse amat mementingkan keterlibatan kedua-dua pihak, iaitu pelajar dan guru, untuk sama-sama bergiat aktif dalam kurikulum. Dan yang terakhir, model ini juga dapat membuatkan murid lebih mahir dalam pembelajaran
kerana ia bertepatan dengan seperti mana model ini amat memfokuskan cara dan kaedah pembelajaran, aktiviti murid dan keadaan pembelajaran dilaksanakan. Kesimpulannya, bagi penerangan tentang kurikulum dan model-model kurikulum yang telah kami bentangkan pada hari ini, iaitu pelbagai model telah dicipta bagi mengembangkan kurikulum pendidikan yang ada di dunia ini. Kesemua model ini memiliki keberhasilan yang mantap, namun ia bergantung kepada pengguna model-model tersebut. Ini bermakna setiap model yang kami utarakan, iaitu model Ralph Tyler, model Hilda Tabar dan model Stenhouse, mempunyai penghasilan yang amat mantap, tetapi ia membuktikan kepada kita bahawa cara penggunaan kita dalam kurikulum dan cara kita mengaplikasikannya untuk menjadikan sesuatu model tersebut berkesan atau tidak. Yang ketiga, jika objektif dan tujuan model ini diterapkan dalam diri setiap pendidik dan penuntut ilmu, maka ianya akan membawa satu kejayaan yang besar kepada pendidikan dalam negara kita. Kerana setiap model ini telah dilaksanakan dan ia telah berhasil, dan yang terakhir, oleh itu usaha yang berterusan dalam memajukan bidang pendidikan di negara akan membuahkan hasil yang memuaskan kelak. Jadi sekian sahaja dari kami, saya Nurul Izzah binti Ahmad Suhaimi dan dua orang lagi rakan saya, iaitu Wan Habibah binti Hassan dan Nur Fatin Fatihah.